Berikut jadwal 8 besar dan head-to-head wakil Indonesia di Madrid Spain Master 2023, Jumat 31 Maret 2023, hari keempat. Di sektor ganda campuran babak quarter final, Amri Shahnawi dan Winnie Octavina Kandau akan berhadapan dengan wakil Denmark Mathias Thiry dan Amelie Meggelen. Ranking keduanya 49 dan 36, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Amri Winnie melawan Mathias Amali ini akan berlangsung di court 2 pada partai kedua dan diperkirakan mulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran lainnya, Rehan Naufal Kusarjanto dan Lisa Ayu Kusumawati unggulan 7 akan berhadapan dengan rekan senegaranya sendiri, Raven Jordan dan Melati Daeva Oktavianti. Ranking keduanya 13 dan 47, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Rehan Lisa melawan Pramel ini akan berlangsung di court 3 pada partai ketiga dan diperkirakan mulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putri, Melissa Trias Puspitasari dan Rahal Alicia Rose akan berhadapan dengan wakil Cina, Yu Shensu dan Tan Ning. Ranking keduanya 55 dan 128, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Melissa dan Rahel ini akan berlangsung di court 3 pada partai keempat dan diperkirakan mulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto unggulan 1 akan berhadapan dengan wakil Cina Taipei, Pang Chili dan Pan Jingli. Ranking keduanya 1 dan 60, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Fajri ini akan berlangsung di court 1 pada partai ke-6 dan diperkirakan main pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung unggulan 5 akan berhadapan dengan Leif Christoffersen wakil Denmark. Ranking keduanya 12 dan 20, head-to-head keduanya 1-1. Pertemuan terakhir mereka di Yonex Sunrise India Open 2023, Tunjung menang 21-17 dan 21-19. Di sektor ganda putra, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Erioce Yakob Rambitan akan berhadapan dengan wakil Cina, Ren Xianyu dan Tan Qiang. Ranking keduanya 21 dan 20, head-to-head keduanya 0-0. Pertandingan Pramiere melawan Ren Xianyu dan Tan Qiang ini akan berlangsung di court 3 pada partai ke-6 dan diperkirakan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.